SMA Negeri 7 Kabupaten Merangin yang berada di Kelurahan Talangkawo, Kecamatan Bangko, sepi peminat. Jumlah calon siswa yang mendaftar hanya 14 orang. Sistem zonasi dan rayon dalam penerimaan peserta didik baru ditargetkan bisa memeratakan jumlah siswa setiap sekolah. Namun hal tersebut sepertinya tidak berlaku di SMA Negeri 7 Merangin. Sekolah yang berada satu zonasi dengan SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Merangin ini sepi peminat. Dari 3 kelas yang disediakan, jumlah calon siswa yang mendaftar hanya 14 orang. SMA 1 dan SMK 1 dianggap orang tua lebih populer, padahal fasilitas di SMA Negeri 7 Merangin cukup lengkap. Menurut pihak sekolah, kurangnya peminat siswa di SMA Negeri 7 Merangin baru terjadi 2 tahun terakhir. Di tahun 2019, hanya ada 20 siswa yang mendaftar di SMA Negeri 7 Merangin. Karena syarat-syarat bahan-bahan untuk pendaftaran itu, untuk kelengkapannya tuh baru 14 orang di sini tercatat. Berikut juga sudah mengisi surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi bagian dari SMA 7 Merangin. Maksudnya sudah lulus gitu. Itu sekitar 14 orang. Riku Saputra, JEK TV melaporkan.